Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vapers kawan, di video kali ini kita bakal membahas salah satu liquid dari Platinum Vape. Ini dia, Roti Stasiun by Platinum Vape. Ya, ini liquid Roti Stasiun by Platinum Vape. Udah banyak liquid oats dan kali ini dia ngeluarin liquid yang berbeda, yaitu rasa roti, Roti Stasiun. Nah, untuk packagingnya ini gua suka ya, untuk packagingnya ini. Nah, kayak tahu nggak kalau beli roti atau cuma merek aja ya, Roti Boy. Kalau beli Roti Boy dapat kantong yang kayak gini kan, kantong kertas tuh. Terus dimasukin rotinya ya. Mirip lah kayak ini. Apakah rasanya sama seperti Roti Boy? Kita langsung cobain aja. Tapi sebelum itu kita lihat lebih dekat dulu dari Roti Stasiun. Ya, ini dia tampak dekat dari Roti Stasiun by Platinum Vape. Ya, jadi di sini ada tulisan Roti Stasiun, terus di sini ada gambar kokinya atau si pembuat rotinya. Nah, ini ada gambar roti. Terus di bagian atas ini kalau kelihatan, nah tuh. Itu ada keterangan nikotin 3 mg, VGPG 70-30, 100 ml, dan ada Instagramnya. Jangan lupa di follow @rotistasiunliquid. Nah, terus bagian samping nggak ada, bagian belakang ada tulisan Roti Stasiun. Oke, kita langsung lihat dalamnya, kita langsung lihat liquidnya aja. Ya, kita lihat liquidnya. Ya, ini dia. Nah, ini dia liquidnya. Nah, kurang lebih sama sih kayak di bagian luarnya atau di packaging luarnya itu. Ada keterangan nikotin 3 mg, VGPG 70-30, 100 ml. Nah, ini jangan lupa di follow Platinum Vape. Nah, sama ini Roti Stasiun Liquid. Jangan lupa di follow ya. Terus ini ada, ini sama. Nah, di sini ada peringatannya. Terus ada ingredients-nya juga di situ. Oke, kita langsung cobain aja rasa dari Roti Stasiun. Ya, setelah terlihat tampak dekat, sekarang orang langsung cobain aja rasa dari si Roti Stasiun ini. Untuk pertama kita cium aromanya dulu. Kita cium aromanya. Untuk aromanya ini baunya bau roti sih. Bau roti banget. Ya, ini hampir mirip-mirip seperti yang Roti Boy itu. Untuk dari aroma, untuk dari rasanya bagaimana? Kita langsung cobain. Untuk settingannya kita pakai coil Baby Alien dan kita pakai RDA drop RDA dan kapasnya sendiri kita pakai Atomix. Kita langsung cobain ya, Roti Stasiun. Yang kita dapat pertama kali itu rasa dari si mocha. Mochanya itu tebal banget di situ. Kita rasain pertama kali itu mochanya. Mochanya itu kuat banget daripada si rotinya itu ya. Setelah lama-lama kita puff, itu rotinya baru keluar. Ya. Si rotinya itu baru keluar setelah lama-lama kita puff. Itu rotinya baru keluar. Oke. Jadi menurut kita ini rasanya ini hampir mirip ya, hampir mirip seperti Roti Boy. Ya, rasanya itu hampir mirip seperti Roti Boy. Oke, kita mention dari THnya dulu. Untuk kategori 3 mg bagi kita ini soft. Dan untuk rasanya sendiri ini di inhale ini rasa mocha. Jadi rasa mochanya itu kuat banget di situ di inhale. Pas kita exhale baru di situ ada si rasa rotinya. Jadi
rasa rotinya itu di inhale itu berasa tapi dikit banget. Pas kita exhale baru si rasa rotinya itu keluar. Daripada si rasa mokanya itu, ya mungkin perbandingannya mokanya 60, rotinya itu 40. Mokanya itu kuat banget. Kita dapat satu rasa lagi. Ternyata di sini di exhale-nya itu, di akhir exhale-nya itu kita dapat rasa mentega. Jadi rasa menteganya itu ngikut di roti. Nah, gitu. Jadi ada rasa menteganya itu yang ngikut di roti. Pas di aftertaste sendiri itu ninggalin rasa mocha. Jadi rasa mochanya itu ninggalin di aftertaste. Untuk manisnya ini bagi kita pas ya, karena ini bukan jadi manisnya ini dari si rasa mokanya itu, manis dari si rasa moka. Bukan manis gula, bukan. Jadi manisnya dari si rasa moka. Oke, jadi begitu dulu tasikan tentang Roti Stasiun by Platinum Vape. Nanti terembuk dapur ulang di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.